Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya binafsi wa taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, ketebah pada hari ini kita akan kemukakan Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar, manakala Isra dan Mi'raj adalah penghargaan anugerah yang teristimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran pen mukjizat terjinjai. Hekan Isra Mi'raj pen kiat ti song kun ka jing. Sidang jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita pertama kali berusaha meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan juga meninggalkan segala larangannya. Jadi mudah-mudahan dengan dua agenda hidup kita harian ini, iaitu mengerjakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan, kita akan tergolong dalam golongan orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Pada hari yang berbahagia ini, selalu kita dengar dan tiap-tiap minggu kita dengar kata-kata yang diserukan oleh khatib dengan katanya, "Ya ibadallah, hai hamba Allah, ittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah." Yang mana dengan takwa kamu akan mencapai tuflihun, kejayaan. Di sini kita sebagai satu asas dalam mengerjakan solat Jumaat, dalam khutbah mesti ada membicara tentang ketakwaan. Kenapakah ketakwaan ini ditekan, diambil berat sangat oleh syarak supaya menjadikan satu rukun dalam berkhutbah? Tidak lain tidak bukan tiga perkara yang akan hasil daripada kita melakukan perkara yang Allah perintah dan sanggup tinggal pula perkara yang Allah larang, itu dinamakan takwa. Kita akan mencapai pertama kali ialah furqana. Apa dia furqana? Furqana ialah dapat kita membeza yang mana baik dan yang mana tidak baik, yang mana benar dan yang mana salah, yang mana akhlak bagus, yang mana akhlak buruk, yang mana perlu kita menghayati dan yang mana perlu kita menjauhi. Dan dengan takwa juga kita akan mendapat yang kedua, iaitu keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita dengan sebab kita selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Manakala yang ketiga, kita akan mencapai, kita akan dapat, kita akan boleh, iaitu di akhirat nanti kita dibawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Ta'ala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, kerana itulah takwa ini sangat-sangat ditekan dan merupakan kata-kata yang mesti diucapkan oleh setiap khatib dan juga oleh setiap masjid yang didirikan solat Jumaat. Ketebah pada hari ini dalam masa yang singkat,
kita cuba nak bentangkan kata Al-Quran ini ataupun kampi Al-Quran yang kita panggil itu, dia merupakan mukjizat yang terbesar dan teragung. Mukjizat ini bukan sekadar Nabi yang dapat menikmatinya. Bahkan kita manusia biasa, bahkan kita manusia yang tidak sunyi daripada dosa, bahkan kita yang banyak kelemahan juga boleh menikmati merasa dengan mukjizat Al-Quran ini. Juga di bulan ini peristiwa Isra' Mi'raj berlaku. Isra' ialah berjalan malam dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis, manakala Mi'raj naik ke langit dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Isra' dan Mi'raj merupakan anugerah atau apa panggil kiat. Anugerah makna pemberian secara menghormat dan memuliakan, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput hadir ke langit di Sidratul Muntaha, kemudian dia terusnya menerima iaitu perkawinan solat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kenapakah Al-Quran itu merupakan mukjizat yang terbesar yang teragung? Jawabnya, dengan Al-Quran yang diturun melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga disampainya kepada seluruh umat manusia di pelosok bumi ini. Yang mana setiap maklum kita juga sudah tahu kata Al-Quran pada peringkat awalnya diturunkan ke langit dunia secara sekaligus, manakala dari langit dunia ataupun dari Lauh Mahfuz ke dunia menggunakan masa 23 tahun. Dalam masa 23 tahun terbentuknya sebuah yang kita namanya Al-Quran yang kita selalu membaca dan mengkaji dan mempelajari. Dengan Al-Quran inilah, dengan Al-Quran yang kita baca inilah, dengan Al-Quran yang kita menghayatinya inilah, maka terlepasnya kedudukan orang Arab jahiliah yang dalam keadaan yang sangat jauh dengan ajaran Islam, mereka dapat kembali semula menuju kepada jalanan dan juga garisan Allah yang direda oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi umat yang termaju, sehingga mereka menjadi umat yang dapat memimpin tiga benua, tiga tawib, daripada tawib Asia, tawib Afrika dan juga tawib Europe. Dengan Al-Quran inilah menjadi umat yang sangat-sangat mundur sebelum kedatangannya Al-Quran, tetapi sesudah datangnya Al-Quran umat ini menjadi umat yang termulia. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, setelah kita tahu kata 23 tahun Al-Quran menggunakan masa dalam turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu di situ nak ajar dan nak bagi tahu pada kita kata Al-Quran ini merupakan sebuah buku, bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk mendapat keberkatan, bukan hanya dibaca untuk sembuh daripada sakit dan penyakit. Bahkan Al-Quran ini merupakan Al-Quran yang turun mengikut realiti ataupun mengikut keadaan yang berlaku masa demi masa. Satu masa, satu masa, satu ketika pada satu ketika yang lain, satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, hingga terbentuknya sebuah pemerintah Islam yang berpusat di Madinatul Munawwarah yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu Al-Quran bukan hanya untuk baca hanya mendapat pahala sahaja. Al-Quran bukan dibaca hanya dalam masa-masa tertentu, sepertinya malam Jumaat baca surah Kahfi, baca surah Yasin, itu adalah sebahagian darinya. Hakikatnya sebenar Al-Quran ialah sebuah kitab yang pernah angkat kedudukan umat yang mundur,
umat yang kebelakangan, umat yang banyak berlaku permusuhan, tumpah menumpah darah di antara satu sama lain, dengan Al-Quran inilah mereka hidup menjadi aman, sentosa dan maju, mara ke depan menjadi contoh kepada seluruh dunia. Al-Quran juga sedia kita maklum bukanlah buku, bukanlah bahasa yang amat sulit, payah untuk dipaham. Ada juga setengah-setengah kita pahai kata kita tak ada geran, kita tak ada tenaga, kita tak mampu, kita tak ada faham samat nak pergi pahai Al-Quran. Di sini Allah SWT beritahu dalam satu ayat surah Ad-Dukhan ayat 58 yang berbunyi, fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatazakkarun. Maksudnya, maka sesungguhnya tujuan kami memudahkan Al-Quran, Allahu Al-Quran wi mudah, dengan bahasamu wahai Muhammad, dengan bahasa yang bercakap di bumi Mekah pada zaman itu dan juga di Teluk Arab semuanya, sampai sekarang bahasa ini masih lagi dihayati. Ialah supaya mereka yang memahaminya dapat ingat dan dapat insaf, dapat merenungkan untuk beriman dan untuk mematuhinya. Ini jawab daripada Allah, bukanlah kitab, bukanlah Quran yang susah dan payah untuk dipaham. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu kita di hari ini banyak cubaan, banyak pula yang panggil penyakit, banyak pula berlaku perkara-perkara yang tidak dikehendaki oleh umat Islam dan umat dunia. Di antaranya permusuhan, berlakunya yang panggil sebuah negara menyerang pula sebuah negara yang lain, ahli politik pula tidak stabil, selalu bergaduh kelahi antara satu sama lain, yang mana kesemua ini adalah menunjuk bahawa ketenangan dunia susah dicari kalau tidak kerana Al-Quran. Oleh itu sudah sewajar, patutlah bagi kita seorang Muslim mengambil kira dengan Al-Quran dan memuliakan Al-Quran. Sekiranya saudara berada di mana tepat, jumpa ataupun bertemu dengan walaupun sedikit daripada Al-Quran, tak patut saudara nak lepas dengan membiarkan begitu. Bahkan pasti kena ambil sedikit daripada Al-Quran itu, diletak pada tempat-tempat yang sesuai supaya menghormati kebesaran Al-Quran. Marilah kita menjaga adab. Selain pada kadar kita kena muliakan Quran, di sana pula ada adab-adab dalam kita nak menggunakan Al-Quran. Di antaranya kita mesti duduk dalam keadaan suci. Kita kena duduk dalam keadaan bersih. Dan hati kita pula tawajuh kepada Allah Ta'ala bahawa kita sedang bersama dengan Al-Quran. Al-Quran ialah kitab yang turun dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala nukta yang kedua, Isra' dan Mi'raj merupakan anugerah yang terutama, yang terharga di sisi Allah SWT. Isra' dan Mi'raj, pertama kali kita kena yakin, khususnya di zaman sekarang ini yang banyak ahli-ahli yang mendakwa bahawa mereka adalah ahli witiasa ataupun ahli sains, dia tidak boleh percaya mana satu-satu perkara kecuali mesti perkara itu dapat diujikan terlebih dahulu. Itu mengikut kaedah ahli sains. Tetapi peristiwa yang berlaku Isra' Mi'raj ini, kita kena percaya dan yakin bahawa berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kita itu, berlaku secara ruh dan juga secara jasad, secara tubuh dan cara winyan. Nabi berjalan malam sungguh daripada Mekah pergi kepada Baitul Maqdis ataupun Al-Aqsa. Daripada Aqsa itu juga dengan ruh dan badan Nabi menuju ke langit. Dalam Isra' dan Mi'raj, kita juga mesti ambil pengajaran banyak cerita-cerita yang
Allah nak beritahu kepada hamba dia, kata amalan-amalan itu tidak baik, bahkan amalan-amalan akan merosakkan khusyuk kita kepada Allah Ta'ala. Di antaranya amalan tidak baik itu ialah makan riba, makan harta anak yatim, berlaku perzinaan, berlaku rishwah, dan lain-lain lagi amalan yang dikeji oleh syarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda naik ke langit dan sewaktu baginda berjalan malam dari Baitul Haram kepada Baitul Maqdis, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi beberapa gambar-gambar yang Allah azabkan mereka. Maka kesemua itu supaya kita sedar bahawa Al-Quran di tangan kita ini dan Isra' Mi'raj yang berlaku Nabi ke langit di bumi itu juga di saat ini berlaku panggil permusuhan. Berlaku duk bedih, berlaku duk bunuh. Baru dua hari, tiga hari baru lepas ni, budak perempuan, budak perempuan orang Tino tembak oleh askar Israel dan akhirnya membuat kepada parah ataupun luka. Itu adalah bumi yang sejarah yang Nabi pernah mi'raj di situ kepada langit. Dan keadaan ini, peristiwa ini berterusan berlaku sampai kiamat, selama mana lagi Yahudi bertapak di bumi Palestin dan bumi Palestin tidak kembali kepada tangan orang Islam. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, manakala yang kedua dari Isra' Mi'raj yang harus kita mengamati ialah solat ataupun yang kita panggil kata semaya. Dalam semaya ni tiga perkara yang kena baik, tiga perkara kita kena buat jadi molek. Masa tular tiga perkara ni kena molek berlaku. Pertama kalinya kena molek di segi niat. Niat kita kena niat betul, niat kita kena bersih, niat kita kena cukup dan syarat. Manakala yang kedua dengan solat juga kena baik, iaitu kelakuan gerak geri kita kena baik. Kena berdiri betul, kena rokok sempurna, sujud sempurna, duduk antara dua sujud sempurna, dan akhir sekali dia panggil duduk di antara dua, duduk di tahiyat juga sempurna. Itu juga kena baik. Manakala yang ketiga, perkataan yang kita ucapkan sewaktu kita solat juga mesti baik, iaitu bacaan kita, doa kita, tasbih kita, segala-gala mesti baik. Maka tiga-tiga perkara ini menggambar kepada kita dalam hidup kita. Kalau kita kerja semenangan, niat kita kena molek sebab kita orang semaya. Duk latih niat molek semua. Yang kedua pula, kelakuan kita tak menyakiti orang lain. Kelakuan kita kena molek, kena baik. Dan yang ketiga, tutur kata kita, cakap pe kita yang kita bertutur juga kena molek sebagaimana kita cakap, kita bertutur di waktu kita bersolat. Itulah kesan daripada orang-orang yang solat. Dia tidak menyakiti orang, sama ada dengan niat dia, sama ada dengan perkataan dia, dan juga kelakuan tikah laku dia. Itulah yang kita dapat faham daripada Isra' Mi'raj. Moga-moga dengan solat kita akan terbentuk akhlak yang mulia, sama ada di rumah, di mana saja yang kita berada, apa saja kita kerja. Satunya, kita mesti baiknya niat kita. Yang kedua, mesti baiknya cakapan kita. Dan yang ketiga, mesti baiknya kelakuan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwa samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi tahirin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin azim.
Amarakum bis salati wa taslim ala nabiyil karim. Wa qala Allahu ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qfil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa wa qadiyal hajat. Allahumma ja'al balada hadha baladan aminan mutma'innan saqa'an rukha'an daru adli wa iman wa amnin wa aman wa sair biladil muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansur man nasarad din wa khzul man khazal al muslimin wa ali kalimataka ila yaumid din. Allahumma inna na'udzuka minal baras wal junum wal juzam wa khawit sibka wa min sayyid asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.